Menyangkut masalah pelanggaran karantina oleh saudara RV yang ramai di media, hari ini gelar perkara sudah dilakukan oleh penyidik. Hasil dari gelar perkara nih hari ini adalah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama saudari RV sendiri, kemudian satu rekanannya, inisial adalah SS. Kemudian yang satu lagi adalah manajernya, serta satu yang membantu melakukan, yaitu saudari RVD adalah protokol di bandara. Ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nantinya di proses sambil berjalan kita menunggu nanti hasil selanjutnya dari penyidik yang kita rencanakan nanti hari Senin nanti. Akan memanggil keempat tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.